Polsek Kota Polres Asahan bersama-sama dengan TNI, OKP, Ormas dan tokoh masyarakat di Kota Kisaran Kabupaten Asahan melakukan aksi bersih-bersih di beberapa tempat vihara, di antaranya vihara Hiang Tiang Sangti yang berada di Jalan Panglima Polim Kisaran dan vihara Bodhigaya Jalan Pritis Kisaran. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan semangat kebersamaan dalam keberagaman, serta untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa masyarakat Kabupaten Asahan, khususnya Kota Kisaran, sangat kondusif dan toleransi. Menurut Kapolsek Kota Ibtu Rianto, eksistensi kegiatan ini untuk mewujudkan kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama, serta menolak keras adanya intoleransi. Seluruh stakeholder masyarakat Asahan sangat bergembira, kami menyambut dengan senang hati acara saudara kami yang akan melaksanakan Imlek pada hari Jumat ini. Dan kami siap turut mengamankan saudara kami yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Menyambut Imlek ini. Kalau Imlek itu ya memang perlu keamanan dari Polsek sini setempat ya kan. Bisa pantau-pantau gitu. Kami harapkan gitu supaya ini aman semua, jangan ada yang salah paham atau yang sengaja rusuh lah di sini. Kita semua menjaga semua gitu. Dengan berterima kasih. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.